Halo guys, selamat bertemu baru Mbak channel Carbon Skin Do It All. Lalu berjalan aku ke Skeleto, banyak trip ke Long Loyang, nganjung adat gerian tunggal aku. Lalu berjalan itu ngambil masa 4 jam setengah hari miri ngagai Long Loyang. So aku kejang tu tadi dalam pukul 2 lalu. Kira-kira pukul 2.15. Oke, hari miri itu tadi seminat kami menyanyi aja laban nunggu pengudah budak habis sekolah. Malah rombongan tunggal aku dulu yang hari Sungai Nipa kira-kira jam 1 hari bakong Lepas sidaya berubah-ubah. So kira ke ngagai sidaya betul ke? Okay guys, ya ke bawah sepiak kanannya ada pedak kita aja tau ya. Ini rumah panjai Sungai Nipah, ini rumah panjai tunggal aku ke Nganjung Gerian ke Loyang. Okay, kita yang ada masuk kia, kita terus saja lawan kita ke ngakai sidak ke udah dulu bekejang tadi. Okay guys, kita pun datang bak simpang menuju ngagai Long Loyang ianya jalai Rainwood Plantation atau ke jalai tok di Kangau Sidaya jalai BTT ya, jam pun pukul 4.5 minit. Okay guys, kita pun datai ba kampung Long Loyang. Perempuan rumah pun udah di pedak. So jam pun lebih kurang 6 setengah. Thank you.
Okay guys, kita pun udah selamat datang ke tempat ke D7. Jadi sidak ke dulu hari kami tadi pun baru aja datang dalam lebih kurang pukul 6. So sidak pun benar berpengah ke barang. Kira-kira udah tembok ngadu ke diri dia kami di jamu mau ke malam. Begulai ngobala respect Indo. Udah ingat isan respect Indo bisa narang ke reti gerian ke dipinta sidak ya. Kedua baru datang dari Nipa. Sedat tu berangkat dari Sungai Nipa pagi tadi pukul 5 pagi. Awas. Kangi kabarnya. Okay, rombongan kami dipinta pindah ngagai rumah Siti sebetau acara simbolik berjalan kaki mai gerian menuju ngagai rumah Ino.
terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah datang dari Jakarta dan Sungai di Palopo. Sekali lagi kami ucapkan. Diminta pada tamu yang datang yang sudah sampai tempat kita berkumpul adalah di rumah yang sini di luar rumah yang sini. Sebelum kita mulakan majelis kita pagi ini, kita menjemput kategis kita itu ni untuk mengetuai kita dalam doa. Dipersilakan. Ya di bahasa kita, bahasa rumah kita, juga apa ini kenempu pengawak baku pagi itu, juga yang di aku nganti kita Encik Maurice, aku menyadap begini pun selamat pengantin baru. Tapi hari ini sesuai. Betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan. Setelah itu Allah berfirman, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Maka mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Kita berkumpul pada pagi ini untuk menyempurnakan istiadat perkawinan adat di antara saudara Maurice dan saudari Jennifer. Maka kita mengenangkan segala anugerah dan kebaikan cinta istimewa yang mereka terima. Marilah kita menyerahkan istiadat perkawinan adat ini ke dalam tangan Tuhan. Oke, selamat pagi semua. Tadi aku dengar MC tapi saya nanya kini air dulu yang ber pek kemana ya semua apa ku lagi sampai kita tahu ke mana ya dulu ku lagi saya kita saya ke pintu banyak pada aku anak murid pada jaya aku keliak ada tu punya kuai. Oke, jadi
Betul, penerus sejak tua betul merek saya. Terima kasih ya. Ya guys, tuai pengantin baru bekanya Moris Ngau Jenipa. Harap ketuai kekal sampai ke ujung hayat Tuhan saja yang menjerarak tuai. Guys, tuai ya. Anak bakal kita kembali baju ngekain. Udah lu ya ada buai ketisi. Anak pihak ya, oh. Jadi aku singkuh aja lah. Oke, jadi yang hati pasaka tuan memegang terjadi apa ini yang kira ke sana kumeh dia tuh, kami dua itu bisa udah. Jadi kayak tekis tadi menamat jaku semayanya jadi jaku ajarumnya tadi ngajak kita semua itu nih nggak perlu gak aku ngajar temayu-mayu. Jadi kemarin saya terima kasih yang kayak bala kita tay beri saya terima kasih lah guys semua kita ke rumah itu udah kira rumah ngajak kami kita tay gitu. Bukan aku tu tadi nadeh beli malas maksudnya tadi san nadeh malah budi pemana kita minat Tuhan aja lah oleh malas kita nadi bala kereta itu bala kita beli magang menyatari bala anak bala menantu ya kayak debaik begitu semua debaik magang mayu kami di rumah itu tadi dia muda mayu mana aman ya lu mereka saya terima kasih yang agak bala menyadari bala anak agak bala kami di rumah boleh datang boleh nyukung semua bala anak aku ke tadi tu, saya terima kasih anda kita semua. Jadi pengawal kita ke pagi itu kita sudah meda atur awak ke kita bakal kita rumah pulai meda bala pengawal kita balol yang itu ngatur pengawal kita. Awak kena bakal anak itu maka itu sudah terang semua kemari. Jadi adab kedisi kita tu dipinta kami itu sudah betul semua. Ya, jadi kami terima engkau penuh hati. Ya. Jadi upai ke di nama di gantung itu tadi bisa reti kan ya? Jadi to nak upai kami kubu. Baka kubu merugi nya dia kan. Ya to gaya ya to aris pihak Indo artinya. Mayo mayo rokok dia hisap ni tadi. Jadi lagi sepakat nguji nisab. Nisab orang dulu itu mah. Nah, tahu kami jadi yang lagi. Ya. Pacaman. Nah, jadi bisa air ke dalam ini nah. Di kelabak kartu bisa orang muka lagi. Kita ingat kamu. Ini kotor juru acara itu. Ya. Jadi tuh dukuk tuh. Kira bagi ya maka kami sama serumah taruh ke sama bahasaan tadi buku untuk sini hari lelaki ya ini dia ya semua rokoknya semua digantung dia semua ya kami kita belak nguji hari ke lelaki hari ke Indo isap terbaik sedaya ya banyak arti adat itu tadi jadi maka kita itu nyipak nolong loyang tu dia tu udah senang. Leban sebedar tu kami nolong loyang tu pun bisik udah. Jadi kita nyipak dia. Jadi adik anak saya tu tadi, ha? Bini bajanya, dia kerja bengi, ha? Yang tadi yang polin, ha? Jadi kita itu dah telah habis ubah lah tang kita tidak nunggu ya. Sebenarnya tanya aku merek terima kasih ya sudah jemput kami semua datang di tau no gagah hati pagi itu kami datang tajak berpeluang nah jadi nanti jaku aja bukai aku pun tentu nemu jaku bukai ke jadi ngarap ke seduai begulai kau mana nega bilia kau mana aku tu saya mereka ngajak laban dia hari kita menyinggung kau tapi enggak nak berjakau mina si teh pinta kau tadi. Halo pedau tanya, tadi pedau enggak kami tadi. Boleh si om saya tadi? Pedau? Pedau, 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 pedau tadi? Belum tanya lah? Belum? Ada tu aku ngangkat ke suai lah. Nama kita semua pedau. Dia nak cas dulu ke suai tadi lah. Itu jaga udah cas. Itu dia pedau cas suai lah. Jadi minta saya angkat dulu lah. Atau permintaan ramai tau, oke aku jawab tau. Inggris kiss, tau mah Inggris kiss. Oh,
dia malau saya pada cas. Anak lama permintaan ramai. Ah, abdi ni lo cas dulu saya. Ah, abdi penuh ke? Beri nama aku sekali. Atau es batang kita dari manis, air di tauk ya. Oke, tempat cari kesuaian belum mulai menyerap tadi. Menyerap baru kok kita tadi nah. Tahu sudah kok tadi ya. Nah, play English gitu loh lah. Nah, tempat cari kesuaian baru. Terima kasih ya kesuaiannya tadi. Aku pun boleh aku panjang lagi panjang program kita. Pelabak aku debaik sudah tahu lagi kita ini dia aja. Makanya kita tanya satu alat rupa terkait ini makanya lah. Jadi ke kampung kedua ini lah. Yang kita tahu karena dia dua ucuknya, dia dua anak ini, itulah sebab kita ini kumpul. Pada hari ini mereka ini nama kawin pada 18 hari bulan 5 ini. Ini yang dia dua, ingatlah. Sampai bila-bila. Kita minta pengantin lelaki dulu untuk menyarungkan cincin kepada pengantin perempuan. Ya, sudah sarung, mesti ada prize. Cium. Cium baru, cium baru. Itulah dia tadi. Terusnya sebelum kita ke upacara kemuncak, pasti semua tunggu-tunggu. Kita menjemput kedua pengantin untuk membuat potongan. Apa rahasia di sebalik rumah ini? Kita persilakan kedua pengantin. Okay, untuk peresmian air pengantin ini, kita menjemput pengantin dulu untuk meresmikan air ini. Dipersilakan. Cepat-cepat. Dipersilakan pengantin lelaki dulu. Pengantin perempuan.
satu sama, satu sama. Tepuk tangan. Siapa yang mau bergambar dengan pengantin kita depan sini, boleh kita dipersilakan. JKK Kampung pada 17/5/2024 seperti berikut. Kan dan menanggung kos pembelanjaan majelis adat tersebut. Harap kita semua paham. Kabupaten Itaman Bituma itu kita bergaul lurah, kita mencep gandian. Sampai sampai kita tira meah cepat gaya hitam, gaya adat hitam, jaga perangai hitam tetangga. Banyak kali lagi di Kutina, kira-kira anak-anak. Sikit saja. Tarik, bukan sikit. Oke. Selamat menjabut selera ya semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf kami dahulukan. Ayo. Apa? Mayanya.
Tepat berdiri. Okay guys, hari ketiga kami mopok mulai Kediri dari Long Loyang. Bye bye Long Loyang.
Okey, berantau jalan kami sempat itu nak lama sambil mandek-mandek bak sungai ke depan selat jalan. Okay guys, terima kasih sudah menonton sampai habis. So, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.